Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham uh, TBIG ya atau Tower Bersama Infrastruktur. Ini bidang usahanya, ya, menyediakan tower-tower atau BTS ya, uh, untuk telekomunikasi atau operator seluler. Ya, oke, okay, uh, harga saat... Video ini dibuat adalah 2.180 atau naik 1,87 persen ya per hari ini terakhir dari Jumat ya tanggal 20. Kemudian kalau teman-teman belinya satu bulan yang lalu ini teman-teman sedang floating minus 6,44 persen. Kalau belinya tiga bulan yang lalu floating minusnya lebih dalam. Kemudian kalau belinya satu tahun yang lalu ini juga justru lebih dalam lagi. Tiga tahun yang lalu malah beggar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belinya tiga tahun yang lalu ini backer satu kali ya, naik dua kali lipat. Kalau lima tahun yang lalu masih profit 70%. Jadi tiga tahun sampai lima tahun ini profit. Tapi kalau teman-teman belinya setahun ke belakang itu masih minus ya. Kalau kita lihat memang grafiknya ini sedang turun teman-teman ya. Oke kita akan bahas uh, saham TBG ini seperti biasa. <tuh> Dari empat analisa yang pertama, fundamental, kemudian analisa seasonality, kemudian analisa bandarmologi dan teknikal. Oke, pertama kita akan bahas kinerja jangka panjangnya. Nah, kalau kita cek dari pendapatan ini, cantik ya, selalu naik. Jadi, pendapatannya selalu naik, laba kotornya pun mengikuti, dan laba usahanya pun mengikuti. Namun, sayangnya laba bersihnya tidak sejalan, teman-teman. Ya, laba bersihnya ini fluktuatif, ya sempat naik kemudian ini turun kemudian tiba-tiba ada anomali dan ini turun lagi dan mulai naik lagi. Ya jadi untuk laba bersihnya ini enggak stabil teman-teman ya. -teman. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya uh, laba kotornya tadi meskipun naik terus ya, ternyata secara persentase dari pendapatan ini menurun, teman-teman ya. Dari yang dulunya 88,7% kemudian turun ke 76,2%. Laba usahanya pun turun ya, 80,2% ke 69,7% Kemudian laba bersihnya juga turun ya 35,1 persen ke 25,9 persen. Nah kalau kita lihat laba bersihnya sempat naik ke 58,1 persen. Ini ternyata kalau kita cek ya ada peningkatan yang signifikan di beban pajak penghasilan. Jadi ini sebenarnya bukan bukan operasional ya ini mungkin secara teknikal akuntansi saja ya sehingga laba bersihnya terlihat tinggi ya, namun tidak ada hubungannya dengan kinerja teman-teman ya. Oke, uh, sekarang kita cek bagaimana kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek secara nominal ini memang naik ya. Pendapatan naik, laba kotornya juga naik tipis, kemudian laba usahanya juga naik lebih tipis lagi, laba bersihnya naik tipis ya. Kalau kita cek dari strukturalnya dibandingkan kuartal 3 tahun 2021 Ternyata justru malah turun lagi ya, meskipun naik ya, meskipun naik. Namun ternyata secara prosentase laba kotornya menurun ya karena beban pokok penjualannya naik, teman-teman ya, dari 24,9 naik ke 28,7%. Ya, jadi ini beban usahanya masih stabil, <coughs> sehingga laba usahanya juga ya, tentunya turun dan laba bersihnya ini malah naik ya teman-teman ya. Kalau, kalau kita cek kenapa kok bisa naik, karena ini ada penurunan di beban pajak penghasilan ini turun, kemudian ini adalah laba bersih dari operasi yang dilanjutkannya sudah naik ya dari sini ke sini ya teman-teman ya. Jadi ada lagi-lagi di masalah pajak teman-teman ya. Namun ini nggak terlalu signifikan naiknya ya. Kalau kita cek dari operasionalnya dia secara prosentase turun teman-teman ya. Namun kalau secara nominal naik. Oke ini dari sisi kinerja jangka pendeknya. Kemudian kita cek dari valuasinya teman-teman ya. Kalau kita cek valuasinya ini dari 2009 ya uh, Kalau price to book value saat ini Saat video ini dibuat ada di 3,91 Untuk secara saya pribadi ini tentu saja ini mahal teman-teman ya Namun kalau kita bandingkan dengan historical Historical price to book value uh, TPIG ini ternyata 3,91 ini terbilang rendah Lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Namun lebih rendah sekali lagi bukan berarti Murah ya, kalau menurut saya ini mahal. Namun memang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita cek pernya juga ini mahal ya, 30 tahun ya, 30 kali ya. Uh, kalau kita cek dari sisi uh, masa lampaunya juga ini masih ada di atas teman-teman ya, di 30. 30 ini sempat turun ya di sini teman-teman ya. Ini cenderung pernya malah menaik terus ya, naik terus pernya. Uh, mungkin karena Tadi kalau kita lihat di grafik harga teman-teman ya, memang dalam tiga tahun lima tahun terakhir itu harganya memang naik. Namun tadi kinerjanya tidak signifikan naiknya ya, sehingga eh, dengan harga yang naik tidak disertai dengan kinerja yang naik, akhirnya pernya jadi mahal ya, valuasinya jadi nampak mahal gitu teman-teman ya secara pernya. Oke, jadi secara valuasi menurut saya pribadi ini mahal ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke dividen ya. Kalau dividen ini sebenarnya nggak nggak terlalu rutin ya ini ya pernah bolong ya. Namun tiga tahun terakhir ini memang rutin dan yieldnya hanya 1,65% terakhir teman-teman kecil sekali payout ratio-nya 50%. Ya, kalau kita mau estimasi ya forecast 2023 ini ya. kalau misalnya EPS-nya betul 72 sesuai annualized penghitungan annualized dari kuartal 1 sampai kuartal 3 maka dan DPR yang sama di yang sebelumnya maka kira-kira akan membagi dividen Rp36 per lembar saham dengan harga saat video ini dibuat 200.000 eh dua, 2180 maka dividen ini ya sama dengan tahun lalu ya 1,65%. Jadi masih terbilang kecil ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa yang berikutnya yaitu analisa seasonality teman-teman ya. Kalau kita cek dari analisis seasonality, um, kita cek ya, Januari, Februari, Maret ini memang berpotensi turun, dan ini Januari sudah turun 5,22% persen. Namun nanti April ini potensinya naiknya cukup tinggi ya, dan ini uh, strik ya, 4 tahun belakang, dia naik terus berturut-turut di bulan April. Jadi bisa beli di Januari, Februari, Maret ya, dengan teknik cicil, kemudian nanti kalau April memang naik kita bisa jual ya ini sih dari TBIG sih ini ya nanti juga September juga tinggi ini ya teman-teman ya -teman, di Agustus turunnya eh, potensi turunnya tinggi ya jadi belinya di Agustus pada saat sudah turun jualnya di September ya kira-kira seperti itu teman-teman ya oke ini dari sisi analisa seasonality ya kemudian kita cek dari bandarmologinya seperti apa Nah, ini adalah kepemilikannya teman-teman ya. Kepemilikannya adalah Bersama Digital Infrastruktur Asia Private Limited. Ya, ini masyarakat ada 25,26% dan dia ada saham treasury juga ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ya, yang beredar di KSE itu ternyata 22,6 miliar. Ya, jadi du semuanya, teman-teman ya. Jadi ini semuanya baik pengendali itu bisa menjual sahamnya ya. Jadi pengendali ini memiliki ke, apa? kemampuan secara teknis untuk menggerakkan harga saham, teman-teman ya. Jadi dia ada kepentingan untuk harga di sini, teman-teman. Ya, karena sahamnya dia adalah saham Skri Plus juga. Ya, jadi kalau saya sih kurang nyaman ya kalau pengendalinya memiliki saham Skri Plus. Tapi tergantung masing-masing teman-teman ya. Oke, okay, kalau kita cek ya teman-teman ya, ke pemilikannya. Tadi uh, foreign, ini jelas ya, foreign adalah pengendali. Pengendali ada 73% di sini. ya <tuh> Ini pengendali, uh, sorry, bukan pengendali, sorry, sorry. Ya, saya ulangi ya. Jadi ada investor asing yang membuang barang, teman-teman ya. di uh, Dari bulan Oktober nih teman-teman ya, kelihatannya dari bulan Oktober sampai Januari ini masih buang barang. Namun ini harusnya bukan pengendali, karena kalau pengendali pasti akan harus lapor ya, harus lapor kalau menjual sahamnya. Ya, namun ini, ini uh, asing di sini kelihatan menguasai ya dan kita cek di sini juga partisipasinya di atas 30%, artinya memang uh, mengontrol ya, mengontrol harga. Ya, ini sudah dari Oktober sudah buang cukup banyak lot ya dan harganya turun terus. Oke, okay, uh, memang dari sini ada switch teman-teman ya, dari lokal ke uh, asing ya, ada switch di bulan April, kemudian dia mulai turun, turun, ini naik, naik, kemudian naik, kemudian turun, dimulai di Oktober, turun, 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 turun. Ya, kalau kita cek dari sisi retailnya, investor retailnya, 2022 masih terbilang akumulasi teman-teman, jadi Januari retail kepemilikannya ada 6,2%, kemudian Desember sisa 2,4%, namun di, Kuartal terakhir di Oktober, November, Desember ini mulai distribusi ya, mulai distribusi terus. Oke, okay, kalau kita cek ya, seperti ini kira-kira garisnya, ini garis biru adalah uang asing yang ada di saham ini ya. Terlihat dari kuartal 4 ini mulai turun, jadi dia jual terus ya, sampai video ini terakhir dibuat, meskipun dia naik harganya, tapi ternyata masih jualan ya jadi bukan naik karena dibeli namun justru dinaikkan untuk jual lagi kemungkinan ya ini dari sisi analisa bandarmologinya sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya akan seperti apa kira-kira nanti ya nah kalau analisa teknikalnya ini dulu sempat strong uptrend ya strong uptrend ini teman-teman dari bulan Agustus ya sampai ini dia break di sini ya strong uptrendnya berhenti di Agustus ya jadi dari Agustus ke Agustus satu tahun dia strong uptrend kemudian setelah break garis EMA breakdown garis MA 50 dia sideways di sini ya, dia sideways. Kemudian ini dia akan memulai cenderungnya adalah strong downtrend ya karena dia ada di garis MA 200 dan di bawah garis MA 50. Jadi ini strong downtrend ya. Jadi kalau saya boleh berimajinasi ya, kira-kira harganya dia akan mantulnya mentok di MA50 Kemudian dia akan turun lagi ya pin MA50 nya akan mulai ke sini teman-teman ya MA50 nya akan mulai ke sini ya yang mantul kemungkinannya bisa di garis uh, ini ya teman-teman ya garis pantul sebelumnya support sebelumnya di 5, 1570 ya ini ini sih Ya, hayalan saya teman-teman Jadi teman-teman silakan analisa sendiri Ini cuma hayalan saya nggak perlu percaya 100% teman-teman ya Ya jadi kira-kira uh, dari keempat analisa tadi kalau pertama fundamentalnya Meskipun secara nominal naik namun ternyata secara struktural uh, menurun teman-teman ya -teman, Decrease ya menurun kemudian tadi <coughs> dari seasonality juga uh, sama Ya ada potensi naiknya hanya di beberapa bulan saja, kemudian dari bandara logiknya juga mulai distribusi, jadi mendukung ya harga untuk turun dari technical juga sudah mendukung harga untuk turun. Oke, okay, uh, kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke risam teman-teman ya. Tadi kita cek dari sisi fundamental, kinerja jangka panjangnya naik ya secara, secara nominal, namun secara struktural turun. Jangka pendek juga demikian ya, naik tipis, namun secara struktural turun. Evaluasi mahal, rutin bagi dividen tiga tahun terakhir aja dengan yieldnya 1,65%, ini terbilang kecil. Seasonality tadi base buy-nya di Januari, Februari, Maret ya, bisa cicil, sell di April, karena potensinya naik tinggi di April. Dari secara bandarmologi 2022 terhitung akumulasi, namun 1-20 Januari itu masih distribusi, bahkan sudah distribusi sejak kuartal 4. 2022 ya namun secara setahun masih terhitung akumulasi di 2022 Dari sisi teknikal ini strong downtrend ya Jadi kecenderungan harganya akan lebih ke bawah dari keempat analisa ini Oke okay, uh, mungkin dari saya itu aja teman-teman ya Dan terakhir tidak lupa disclaimer ya Jadi ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya banyak cacat dan salahnya Teman-teman jangan percaya 100% silahkan gunakan analisa saya ini untuk second opinion, teman-teman ya. Ini bukan ajakan untuk beli dan jual saham TBIK. Oke, okay, uh, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.